So game MCU tu dia akan dia kena ada Santa Collection lah. So yang tu lah dia, dia punya hak cipta dia yang tu lah kira-kira. She's benda ni eh. So dia akan keluarkan dia punya bacaan tiga benda eh. So yang pertama adalah SOC. SOC ni adalah bateri punya charge lah. So macam yang apa, kalau tips yang dia beri, kita jangan biarkan bateri tu kurang daripada 30, jangan biar dia lebih daripada 80. Dia punya konsep EV charging punya konsep lah. So sekarang ni bateri dia dalam 73%. So tapi kita sediakan dengan Abani. So kita akan maintain sampai 80 ke 60%. Macam tu je kita main range dia lah. Sebab kita tak nak dia turun sangat kan. So takpe, kita maintain dekat area 60 hingga 80 lah. Okay, that is SOC eh. So yang kedua adalah dia panggil current. So current ni sekarang ni yang tengah flow kat sini eh adalah 0.3 kali 10 amp. So berapa? Dia ada 3 amp sahaja yang tengah jalan. Okay, ni nak full apa? Lupa je tengok. Okay, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Okay, so kita dengan 220 amp. 220 amp tu cukup untuk guna manusia. Kalau kita tengok modul dia ada bawah tadi 1, 2, 3, 4, 5. And then dia ada naik tingkat atas pula kan. Ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebab balik. Ha? Sebetulnya itu jadi kita akan pergi. So dia sebenarnya ada beberapa sel rumah, bukan sel yang 1 sampai 13 tu modul. Modul. Sel dalam modul. Contohnya sekarang ni kita berada pada modul nombor 6. So kat sini lah. So nombor 6 yang belah kiri atas kan? Ini sahaja. Ni kereta model apa? BYD E5. BYD E5. So kereta ni tak ada dekat, tak ada pasaran Malaysia lah. Mungkin masa tu patutnya kalau Air Mazlan dia ni sikit, saya nak Dolphin betul kan. So boleh dapat lah Dolphin kan. So dia tak specify. So dia ikut lah berapa kan. Tapi harga dia mungkin murah sikit lah. Sebab kereta ni masih teknologi, bukan yang blade battery lagi. So bateri ni kalau kita tengok, bateri dia adalah bentuk yang segi empat biasa. Lepas tu ada dua terminal besar. Sini eh. So ni lah, nampak dia besar eh. Okay, so sekarang ni cuba kita study macam mana dia nak kira dalam sel 22 tu ada 20 sel. Ni adalah modul kan. Sel tu sebenarnya dibaca macam mana? Tak ada, sampai sini je. Sampai sini eh. Satu line ni 5. So satu line ni 5, 5, 5, 5. Saya tu saya duduk bergaduh tu sebab saya itu saya tak nak bayang-bayang, saya nak suruh dia 5. Bukan bulat, dia petak. Nampak betul dia petak atas dia bulat. So kalau tengok bulat, nampak tak yang ni? Tak tengok atas macam nampak nampak ada bulat tu. Bulat, bulat, bulat dekat celah lubang tu. Bawah dia petak, atas dia bulat. Nanti saya cuba cari dalam gambar. Sebab itu dia dah tunjuk saya gambar. Orang Cina tu cojeng-cojeng ni ada tunjuk gambar kan. Cojeng-cojeng. Yang tu lah yang carry the high voltage lah. The carry high voltage. So okay, so lepas tu kita tengok yang dekat belah tepi belah sini eh. So belah tepi ni lah dia panggil cell monitoring system. Tepi yang kecil ni. So dia yang yang baca, dan dia juga yang buat dia punya apa, yang dia juga yang on off ataupun dia nak buat balancing dia jugalah yang tepi-tepi ni eh. Yang belah sana, kalau nak tengok semua kena tengok belah sana. Belah sini tak nampak, belah sini lah. Disable, dia boleh disable nanti. Dia hanya menyekat apa, kita block ni lah signal antara dua-dua ni lah sebenarnya. Dia macam ada wire. And then kita akan kita akan putuskan lah. Okay, so safety dia eh. So kita dah tahu kalau contoh dalam bateri hybrid dia ada satu safety plug. Betul? Yes. Okay, kalau kat sini safety plug dia kat mana? Okay, semua nampak eh safety plug. Okay, so safety plug tu adalah yang ni, gambar ni eh. Okay, so dalam ni dia bukan setakat ada satu, dia ada banyak lagi divider contactor. Sebab apa dia buat divider contactor? Sebab dia nak pastikan voltage tu jangan terlalu tinggi. Kalau kata bateri kita yang biasa apa 200 volt, yang ni berapa? 600 volt contohlah kan.
So dia ada pecahan dia. Dia kena pecahkan bateri tu kepada beberapa segmen. Okay. So dekat sini ada satu battery pack voltage divider contactor, satu dan dua. And then dia ada positive contactor. Yang ni adalah untuk yang SMRB. Ni SMRG. Okay. So sekarang ni kita nak cuba identify kat mana benda ni dekat dalam tu. Cuba tengok. Okay, nampak tak warna biru dua ni? Dua biru tu apa nama dia? Ha, ni. Ni. Ni dua ni. Dia baca apa bila dia lalu bawa dalam tu. Okay. Maknanya dia adalah current sensor. Current sensor. So current sensor ni kenapa dia ada dua? Kenapa current sensor ni ada dua? Siapa rasa sebab apa? Kenapa dia letak satu dekat masuk bateri, satu dekat balik ke bateri? Yang keluar daripada bateri, yang masuk ke bateri, kenapa dia letak dua-dua? Supaya sama. Kalau tak sama, apa jadi? So nama dia ialah Ground Fault Monitoring System. Okay, so current ni, berapa yang masuk, itulah yang keluar syarat-syarat dia punya benda tu. Dia berubah lah dalam bentuk tenaga apa-apalah, lampu ke, haba ke, macam tu. Tapi berapa karen masuk, itulah karen yang keluar punya bacaan lah sepatutnya. Sebab dia agak series lah. Dia dalam close loop. Dia dalam satu wiring yang lengkap. Memang kalau kita baca daripada keluar pada bateri dengan balik bateri, dia mesti kena sama. So bila dia tak sama bermaksud, ada karen yang lari. Lari pergi ke body. So katalah ada wire kabel yang touching body. Karen tu akan lari lah pergi ke body sikit. Lepas tu yang balik kat sini tak cukup. So apa dia akan buat? Automatically dia akan cut off the whole system. Itu adalah salah satu safety yang ada. Shutdown. Yang kedua yang kita dah tahu pasal proximity switch, betul? Yang bila kita cabut ada sambungan. Yeah. Yang ni saya tak jumpa banyak lagi lah kan. Nanti kan kalau kita cabut mungkin ada lah, saya tak tahulah. Tapi yang pasti dekat situ adalah dekat safety switch. Okay, so nanti kan kita akan buat safety switch tu dan korang akan tengok lah apa yang ada. Nanti kita cabut ni, kita tengok ada tak proximity dalam tu. So sepatutnya kalau ada, dia boleh terus detect lah. Okay, tu yang pertama. Yang ni apa dia? Tiga ni. Ni adalah kapasitor dia. So kapasitor dia pun besar lah. Kalau saya tak tahulah, saya tengok ni macam benda-benda old school. Kapasitor satu kapasitor dia pakai tiga. Dia pakai tiga. Satu tu berapa kapasitor? Dia sama je UVW juga konsep dia. Dia nak chargekan untuk UVW. So daripada satu ni tadi, so dia akan pecahkan kepada tiga lah. Tiga punya phase kan. Ini nak dikeluarkan sini tiga kan. So daripada situ, so daripada sini dia akan keluar tiga kabel ni yang pergi motor. Jual. Saya rasa tiga ni yang pergi motor. Kalau kita cuba trace lah. Saya pun tak sempat nak tengok betul-betul lagi. Dia pula. Yang ni adalah charging untuk ada dua sini . Yang satu sanalah. Okey, kalau kita tengok sini dia ada dua kan. So dia ada sini yang besar dan kecil lah. Boleh buka saja. Okey. So ni adalah AC. So AC ni adalah charging untuk rumah ke charging yang high voltage punya, yang speed tu. Rumah. Okay. So nampak dia kecil sikit lah. So kejap lagi kita mungkin aku ada demo juga untuk kita nak cuba charging. Guna charging tag yang ada box tu lah. Okay. Nanti saya rasa BMW i3 pun tu korang tak try lagi kan yang charging pakai tu kan. So kita akan buat sekali. Yang tu yang pakai, still pakai AC tak saya lah. So pakai AC tapi yang jenis wall mounted lah. Yang DC kita tak ada lagi setakat ni kan. Mungkin lepas ni ada service, ada charging session kat luar ni ke kan. Boleh lah. Okay, so ni adalah AC dan ada DC. So pada AC dia ada dua ni. So kenapa ada dua pun saya tak boleh nak jawab lagi. Belum ada jawapan lagi. Tak, logik dia satu. Macam kalau itu kita buat motor EV conversion. Motor yang besar 10 kW yang dekat bagi tu, dia pakai dua kabel. Daripada controller tu nak pergi ke motor ada UVW. So U ada dua wire, V ada dua wire, W ada dua wire. Kenapa? Sebab dia nak divide the voltage. Divide the number of current yang keluar dalam tu. So dia pakai dua kabel ni supaya tak terlalu terbeban lah satu kabel kan. Satu kabel mungkin dia akan jadi overheat dan akan jadi panas lah. So dia pecah dua. So yang ni pun dia punya satu lagi lah. Macam dia guna, kalau saya faham dekat sini, dia pakai direct je. Maksudnya dia ada apa, kalau plug charger tu dia pakai neutral dengan live je. Dia tak pakai, dia tak ada earth. Kalau tak, dia nak earthkan ke mana? Kan cerita dia. Benda high voltage ni nak ratus ni, nak hantar, nak groundkan kat rumah ke. Dia macam tak ada tempat lah, tak ada tempat nak lari lah. So dia memang pakai dua.
So live dengan so memang dia akan simpan lah dalam ni. So that's why saya ingat bila kata kenapa berlaku thermal runway tu kan. Bila berlaku fault tu kan, current tinggi tu nak lari ke mana? Dia tak boleh nak lari tu. So dia akan ada sistem dalam ni sendirilah macam mana dia cut off. Sayangnya kita orang pun tak dapat nak tanya kan. Lost in translation banyak sangat kan. Cakap-cakap pun tak dapat lah kan. Tapi idea dia adalah dia kena contain dalam sistem yang sedia ada dalam ni. Okay. Okay, so ni adalah tempat charging untuk AC. Untuk DC dia pakai dua kabel juga eh. So untuk DC nampak tak kabel dia pakai satu je. Yang ni pakai dua. Kenapa? Kita kena ingat kita supply power kan. Power ni P sama dengan IV. Bila kita masukkan voltage yang tinggi, current yang masuk tu besar ke kecil? Kecil saja. Dia tak sebesar yang ni. So bila kita pakai voltage yang rendah, dia punya current dia kena tinggi untuk nak dah dapat berapa kilowatt yang kita nak supply tu. Adalah P sama dengan IV je. So nak ajar dia orang dua nak ajar student dia dua benda je. V sama dengan IR, P sama dengan IV. Dua benda nak study yang ni. Yang ada tu, ada plug dekat body tu kan. So itu sama juga konsep dia macam dekat kita punya bateri lah, which is kita ada lah ground ataupun positif untuk ground ataupun positif untuk 12 voltage. Sepatutnya ada dua. Lagi satu dekat mana? Yang tu dia cantik je kan, keluar tak ada ikat ke body kan. Maknanya yang tu ada positif dia, inilah negatif dia, 12 volt. Okey. So yang ni. Saya tu pun saya tak dapat nak join training sangat sebab ramai kan, tapi yalah benda main knowledge kita tu kita dah boleh apply dah dekat sini. Heat exchanger. Ni pun adalah heat exchanger juga. So beza yang ni adalah untuk sejukkan coolant pergi ke sistem-sistem lain. Yang ni dia sejukkan guna refrigerant. Refrigerant yang digunakan adalah R410A. Pelik kan rumah punya aircon. Rumah punya gas. R410A. So kalau nak guna sistem dia nak R410A ni dia sifat dia macam nak apa? Dia bukan organik tau. Dia macam dia dalam dia ada nama dia ISO. Saya dah lupa. Ambil kursus tak lupa. Material tu dia macam tak bercampur tau. Kalau gas R410A ni. So in order kita nak masukkan gas, kita kena tonggang dengan dia. Biar liquid. Masuk pada liquid, tapi kita tengok ini ada punya charging port dia. Kita akan masuk liquid dalam ni high voltage ke high pressure ke low pressure? Low pressure. So kita masukkan liquid dekat low pressure, lepas tu masuk kat compressor. Gila lah, rosak lah kan kita punya compressor. So macam ni kita nak buat. Macam ni kita nak masukkan charge refrigerant dalam sistem kita. Okay, kasi korang hadam dulu eh. Ni service port eh. Ini service. Masuk sini. So daripada sini dia turun. Masuk sini. Masuk sini. So keluar dia dekat sini. Jap. Kira dalam voltage kan? Betul. High pressure. Bukan high voltage, high pressure. Dia belum. So jap. Ni silap. Saya betulkan balik eh. Okey. Ni confuse ni. Kau kena tengok kat belah sini, boleh nampak eh. So daripada sini masuk sini, dia naik pergi sini. Ni macam kan dia tak masuk compressor pun lagi, betul tak? Tak masuk belum. Okey. So ni adalah point low pressure punya side. Low pressure. Okay, so sebenarnya dalam sistem compressor ni punya low pressure set dekat mana? Cuba tengok dia ada. Tengoklah dia pergi mana ni. Dia ada satu pipe, lagi satu. Tak, ada satu pipe je. Ni. Bukan, daripada compressor ni mesti ada masuk keluar. Ni belakang ni. Ni belakang. Dia pergi sini, masuk sini, masuk ke sini. Tak apa, ni tujuan ni kita cuba charging. Okey, charging tu kita full stop sikit. Sebab charging ni nanti korang akan pening sikit sebabnya. Sepatutnya sini gas. Ini gas. Sebab dia low pressure. Tapi dalam keadaan charging, masa tu dia buat ni liquid. So itu kita skip dulu lah. Kita ke IV dulu. Okey. So kita pakai compressor dulu eh. So ni compressor. So compressor ni dia gunakan sistem yang guna orifice. Dia tak gunakan thermal expansion valve. Apa beza dia bila kita pakai orifice punya konsep orifice. kita tak ada dia mungkin tak ada expander daya, dia tak ada tabung selepas condenser. Dia hanya ada accumulator di sebelum compressor. Accumulator. So accumulator ni nak pastikan bahawa hanya gas saja yang masuk dalam compressor. Hanya gas saja yang masuk dalam compressor.
Okey, yang tu dah dapat tangkap eh. Okey. Okey, so daripada sini keluar, ini adalah dia punya high pressure. Okey, high pressure. So kita trace. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke mana? Saya tak nampak. Sambung ah, pergi sini. Pergi sini dulu. Okey, high pressure ni panas ni, patutnya. Ah, tapi darah banyak kali dah sejuk pula eh. Ah, so dia panas, so dia akan dia dah panas. So dia masuk ikut atas lah, daripada atas eh. So dia masuk atas. So sini adalah refrigerant eh, R40A yang panas. So keluar dia dekat bawah sini. Bawah sini eh. So sini adalah pressure sensor, high pressure sensor. Ah, so yang ni pun inilah high pressure punya service port lah. Ah, itu air dia memang dia masuk daripada sinilah, masa dia hantar tu dia punya gas tak cukup. So saya bagi dia gas R40A tu, saya suruh dia servis sebab saya nak tengok kan. Okey. So ni adalah high pressure liquid. So dia keluar dekat sini. Okey, so keluar sini. Lalu sini ni dekat sini dia pecah dua eh. Dekat sini dia pecah dua. Satu pergi sini, satu lagi pergi ke sini bawah ni. Pergi ke bawah. Ha, ni high pressure. Okey, kita settlekan yang belah sini dulu eh. High pressure yang ni dia lalu sini pergi ke heat exchanger. Heat exchanger ni apa function dia? Untuk nak sejukkan coolant. Nampak eh? Ni high pressure. Keluar dia dekat belah bawah ni. So dalam ni ada dua lagi pintu masuk eh. Ini satu, ni dua. Ni coolant masuk, coolant keluar. Oh. Ha, jadi coolant disejukkan oleh guna gas. Ha, dia sejukkan guna gas. Okey, semua dapat tangkap ke? Saya laju sangat ni. Boleh. Ha, okey. Okey, so dah settle lah sebenarnya. Cycle yang untuk yang ni lah, sebab ini masuk sini, keluar bawah, and then dia balik sini, dia bertemu balik dengan yang belah atas ni. Atas ni adalah atas ni low pressure lah, low pressure punya side. Yang bawahnya lah high pressure. Ni tadi eh, masuk sini dia pecah dua, satu sini, satu lalu bawah. So yang bawah ni akan masuk ke sini, and then dia keluar ikut yang belah atas. Okey, so keluar belah atas, lepas tu dia akan balik ke ni belah bawah ni, bawah ni. So bawa gas masuk sini dan balik. Eh? So kita tengok apa circuit? Memahami. Ini apa ni? Okay. Ada high voltage tak? Berat eh? Ada kan? Ha, so idea dia macam tu lah. So bila tuang, kita on balik, dah siap angin. Masih tuang. Menangis. Nak macam lori je. Bawa banyak wayar nak tangkap, bawa boleh tutup wayar. Boleh? Dah. Okay, first kali kita sambung ni. Ni OBD 2. Okay. Sambung ke scan tool. Lepas tu kita on kan dia punya button kat sini. Kita on kan. Lepas tu kita tunggu dulu dia loading. Mesti Pro. Engine nama ni lah. Mesti Pro. Dia nak betul-betul tu legend. Sambung ni. Keluar mati dulu. Okay, open. Okay, lalu balik BYD yang tu. Okay, sudah okay? Boleh ke D. Boleh okay, masuk okay. D yang okay. Okay. Sekarang kita tak masuk dulu lah. Okay, kita terus ni. Telepon je. Oh, dia mati jadi kita. Okay, lepas tu ni swipe ke atas eh. Okay. Oh, kena okay. Ada internet. Internet. Lepas tu kita pergi ke Dynos lah, sebab kita nak check kan. Pergi ke Dynos. Lepas tu kita pergi ke brand apa, Cina punya brand ni lah. Kat sini kita boleh pilih lah, kalau mereka punya kereta Asia. Lepas tu kita pergi China, kita ambil BYD. Okay, ambil BYD. Lepas tu kita ambil manual lah. Lepas tu dia punya model E5 eh. E5 ni. Lepas tu kita ambil yang general punya, E5 general. Yang travel edition tu kan, kita pergi E5 general. Lepas tu kita pergi Dynos. Okay, lepas tu tekan okay. Okay, kita tunggu dulu sampai dia habis. Macam mana? Oh, kat sini banyak punya fault, ada 3 ke kat sini. Tak boleh jump ke tu. Tunggu dulu ya, baru 51% dia detect lah. Sebab training tu nanti cakap dia bagi suruh keluar, kan saya tengah banyak maki
pergi makan dulu sikit-sikit. Dan dia fikir, sebab kalau saya akan buat hybrid, sebab dia tak kalah sebab lambat sikit lah, lambat sikit. Kalau tu senang kan yang hijau kan. Sample satu, kita bagi sample satu pun okay. Dia check semua sistem. Jadi mungkin dia ada forkot ni kot. Dia bunyi. Okey, sekarang dah ada ni kan. Dah banyak kan. Ni yang dia punya problem ni kan. Power module, chassis, power module, instrument cluster, power module master control, body. Dah okey, kita ni lah. Pilih lah jadi saya. Tekan yang ni lah. Mana? Forkot. Special, active test, forkot. Scan balik. Ni impact. Dan back balik. Iris, iris, iris. Oh ni lah. Oh ni. Okay. Okay, lepas tu kita tengok balik. Escape. Full code. Escape balik. Tengok balik. Kena satu-satu. Haa, dia tengah ada. Tu bawah tu ada banyak lagi. Letak ni marking. Oh, tak kau satu-satu leceh je. Tadi yang pakai pink. Sekejap eh. Sekejap ni. Quick kan. Bawah je. Dia quick erase. Bawah. Quick erase. Sebelah hukum. Wah, tak pasal. Okey. Okey, settle satu. Oh, senang. Settle tak pasal. Okey, lepas tu. Kalau nak kepastian, kita back balik. Kita check balik je lah. Ada lagi ke tak kan? Bila. Dah tak ada. Scan balik. Ha, kita scan balik. Nak tengok. Ada lagi tanya. Oh, cikgu kata on. Buat kapal ni, buat kapal ni. Ha. Ada tu. Covid-nya. Tapi dah pakai mic goggle. Okeylah. Saya jatuh tangan. Tahu tangan tak ada. Ayah bunyi je, Bu. So macam ni ada jatuh tu berlaku. Satu tu kereta dia dia pegang dekat bateri masa tu. So dia dah nak ambil something je. Tapi dia punya glove tu ada bocor. Dia terlanggar. Dia terlanggar bocor, something bocor. Koyak. Lepas tu dia touch dengan positif negatif bateri. So kereta tu lalu masuk jantung sampai sini kan. Dia kata memang dia sedar dia terus jatuh ya kan. Lepas dia kata dia sedar, dia rasa jantung dia berhenti. Lepas tu kita tak sedari dia kemudian terbawa dia selamat lah. Tapi cerita dia dia kena tu sampai dia tak kerah kat situ lah. Dia macam dia just dia situ lah. Lepas itu dia punya glove tu terbocor, terkoyak. So nak menunjukkan sebenarnya glove ni dia bukanlah tahan daripada apa-apa benda-benda tajam lah. So that's why kena berhati-hati lah. Elok pula dia kata aku tengah pegang kat bodi kereta ke macam tu. So high voltage tu pergi kan, dia boleh. Macam mana saya tak pastilah, tapi benda tu mungkin saya rasa kabel dia ni. Sebab kalau ikut kabel tu kalau kita cabut dia letak atas jatuh atas bodi. So bodi tu dah jadi ground lah. So dia pegang mana-mana, dia touch habis lah. So kena berhati-hati dekat situ lah. Okay, so sekarang kita dah pergi pada safety ni eh. So Rab, dia punya tu, dia punya cara dia tarik yang hitam macam mana? Pakai glove. Kena naik atas ni. Dia pakai glove eh. Ni atas tu. Tak apa tak apa. Wak boleh tu, wak boleh. Wak boleh. Kena tekan atau kena tarik? Wak boleh wak. Atas. Atas. Patut push. Kalau susah sikit kan. Tarik. Okey. So sekarang ni inilah dia punya terminal dan di tengah ni dia ada ada apa nama dia panggil? Fuse. Ada high voltage punya fuse kat sini kan. Besar gila punya. Okey, so tuan-tuan tengok dekat dalam pula. Ni Shopee bunyi. Ada apa-apa. Okey, tuan-tuan tengok dalam eh. Nampak tak ada satu limit switch? Apa limit switch ataupun switch lah switch. So ini menggantikan proximity lah. Apa nama-nama kita punya sistem yang tu? Yang line yang untuk secure the line lah, yang monitoring the system tu. Proximity ke nama dia, bukan proximity. Kejap lagi keluar lah perkataan tu. Tapi dia detect, maksud dia bila kita dah cabut benda tu, automatically sistem tu akan cut off dekat inverter lah. Maksud dia tak benarkan apa-apa current masuk dan current keluar.
Tapi yang bila kita cabut sini, kita dah isolate the system dekat bahagian tengah-tengah tu. So tengah-tengah tu maksudnya dia masih lagi sebelah kiri yang 300 volt, sebelah kanan 300 volt. Dia bagi dah masuk. Tapi switch ni dia akan matikan sini, dua ni. So dia akan jadi 100.5, 100.5 ni pun tak on juga. Okey. Jelas eh? Betul habis-habis lagi. Bawah atas dia tolak. Tolak ni turun. Dia tolak ke bawah. Ha, rasa tak bang? Tak rasa. Tak rasa tak. Jari pun tak sampai. Jari tak sampai. Jari tak sampai. Dia susah sikit dia Sambil goyang. Oh macam tu eh? Oh sebab dia sangkut tepi tu. Okey akhirnya. Okey. Masuk okey. Ada juga. Nama dia. Bukan proximity, nama dia interlock. Interlocking system. Okey, so interlock nampak eh? Yang ni ada interlock tak? Ada dua lubang kat situ kan. Cuba tengok dekat belah sana. Ada lubang tak? Ada dua pin tak? Ada dua. Ada kan. So interlock lah. Memastikan. Ya. Ah, cuba nampak tak kalau lubang tu? Tak, yang tadi dia pakai limit switch itu. Oh, lain. Lain sistem dia. Yang ni dia pakai ada pin masuk. Bila kita cabut plug dia terus baca ni lah. Tengah-tengah tu ada check voltage. Ni kena pegang tu. Ni kat inverter, pakai kapasitor je lah. Tak buat lah, tapi ni macam tu lah kan. Rap, nanti kena fikirkan Rap, cara nak balut kepala tu. Itu Cina tu pun tak ajar. Yelah, kabel tu punya kepala nak kasi jangan isolate. Yang dulu sambung. Belum. Tak boleh pegang. Tak rasa. Susah nak pegang. Itu selecih. Boleh. Dahlah. Dekat tepi luar. Kat atas besi. Krum. Besi. Okey, berapa bacaan? Berapa vote? 0.1. 0.1. Okey. Selamat. Selamat 0.001. Sekali. Kita bawa keliling yang krum. Itu salah tadi, silap. Bukan dulu baru tarik. Betul, saya tersilap tadi. Okey, tarik. Lepas tu yang hijau tu tolak ke dalam nanti. Tarik dulu. Okey, yang hijau tu tolak ke dalam. Lock. Hijau ke mana hijau? Oh, bawah open tu. Okey, dah. Lepas tu. Hebat. Ada lock ni? Ada lock. Okey. Dah nak ambil apa? Tak, bos. Kan nanti bos tanya. Okey. Cuba tarik balik. Rasa dia dah naik apa? Cuba tarik ni. Tarik dia yang. Ya. Tarik. Okey.